jangan kau berulah. Satra dan menjua, cukup tiada hati biar tambah cinta karena kau rasa sedih. Satra dan berpindah karena susah yang bakal
Jakarta apa tuh? Arthur Joe Trans. Platnya R. R berarti ini ya. Purwokerto. Iya. Bumi apa ya? Banyumas. Iya, mirip ya? Iya, mirip nih. Buset, tempel ini. Buset, buset. Oh, itu cuma di lakban tuh. Namanya. Mania bilik gue. Gue, depannya nabrak di bawah Avanza tuh. Iya. Aduh kacau banget itu. Reset kiri. Jaya 40 RB. Rimbi kayak tim Pekalongan juga sih.
bener ya? RC Pekalongan juga Sinar Jaya 64 RC. Enggak, kenapa? Kenapa enggak wisata kalau bawa lagi bawa apa? Karena bawa jarak biasa. Jarak terbang biasa. Pada nyantai-nyantai gitu sholat. Romania. Silakan enggak ada duitnya. Masih alumni ya, Mas ya? Masih alumni ya? Enggak tahu. Masih alumni ya? Alumni, Mas. Pernah mengalami ya? Amri bisa gue gak kepikiran anjing alumni. Setelah nyolar langsung ketemu ILS. Tapi masih ada Damri di belakang kan? Damri masih di belakang kan? Cari rezeki buat bukan untuk balap-balap deh. Betul itu. ILS Topin 008. Sinar Jaya 10S. No RG. Sindoro Hellboy udah crash belum ya? Sindoro. Kenapa? Kan jamnya ini arah Haji Nawawi itu. Arah Impres. Dari Jogja. Dari timur. Hah? Ini guys, itu yang pakai kram dari. Kan makanya di Kendal ini. Di Bleri. Iya, ini ada kram dari ini ya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Bele, Pramugari yang rangkap bisa, Mbak. Sinar Jaya 54RD, Jogja Lampung. Hologram. Enggak. Tunggal darah. Yang hologram itu yang istimewa doang. Sekarang lu pernah bawa gue di acara belum deh? Belum. Kubrak-kubrak. Masa iya? Bukan masalah kubrak-kubrak. Enak apa spes? Tuh, Marcos kalau bawa pes kayak gitu tuh. Ya negara yang tadi tuh ya. Ya rata logis. Power ya. Wah. Enggak mikirin tempat kenyamanan.
Rosalia. Agra, Pekalongan. Habis makan di Singgalang. Iya itu. Habis makan. Set. Bawa kerupuk, 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 kerupuk. Itu ada lampu merah itu.
kanan ya. Iya. Iya, mau masuk tol. Iya. Kagak ngesen lagi. Setengah empat Wira Desa. Jam 3:54. Memang ke Pekalongan yang jauh.
ada tuh bang, ngap udangan tuh ngap udangan apa udangan kanan dia ngerti sih ngerti kirain lewat belakang. Akhirnya sampai terminal Banyu Putih. Jam 4:30 pagi, perjalanan saya naik RMA 005 tiba dengan selamat di terminal bis Banyu Putih setelah mengarungi perjalanan sekitar 7 jam dari Cawang, Jakarta Timur. Nah, ini sampai dengan selamat di Banyu Putih, teman-teman. Selanjutnya bis ini nanti pagi akan berangkat lagi ke Jakarta. Ini infonya startnya nanti ngisi dari Pekalongan. Di sini kita balik lagi ke Pekalongan, teman-teman. Ya. Ini masih sarapan pagi di Terminal Banyu Putih, teman-teman. Bareng kru RMA 005. Ada Mbak Enda, Mas Bagus, Mas Ope, Amri Zeng sama Mas Tono. Pak, kayak apa kayak? Biasa apa kayak? Jangan lama ini. Persiapan berangkat kembali menuju Karanganyar, teman-teman. Ini bisnya mau ke Karanganyar untuk nantinya langsung berangkat kembali ke Jakarta. Suasana agen terminal ini, terminal Banyu Putih pagi ini. Amri baru bangun. Ya, berangkat lagi dari terminal Banyu Putih. Kemudi sudah dipegang oleh Mas Tono. Tetap siapa apa kok? Benar
Oke. Okay.